jadi. Oke, sekarang ya. Oke, insya Allah Pak Camat mendarat dengan selamat. Oh, luar biasa. Pak Camat tiba. Oke. Luar biasa. Konsentrasi dalam pelayanan kepada seluruh atlet termasuk makan siangnya hari ini. Dan teman-teman dari Dinas Perhubungan sudah disampaikan tadi bahwa ketika... Mohon ditutup aja jalannya, teman-teman di sub. Saudara mampu mengangkat citra daerah dan bangsa lewat yang saya hormati dan saya banggakan. Tahun ini kami melaksanakan 7 kali untuk Troy dan seri keempatnya ada di Bolang Mongondo Selatan ini. Jadi dengan adanya meningkatkan pariwisata di satu tempat dengan olahraga Dirgantara, ini akan tersebar ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia bahkan. Para atlet-atlet yang kami bawa ini dari 12 provinsi, mereka juga ada atlet internasional, atlet nasional lebih banyak lagi. Dan mereka akan share tentang keindahan-keindahan yang ada di Bolsel ini. Target kami dalam kegiatan para layang ini yang pertama, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Bolang Mongondo Selatan yang ke-14. Yang kedua, saya dengan Pak Wakil Bupati berkeinginan bahwa dengan kegiatan ini, paling tidak Bolang Mongondo Selatan bisa dikenal.
di secara nasional maupun internasional. Kenapa? Bukan saja para layang yang kita promosikan, tapi juga tempat-tempat wisata lainnya, misalnya spot-spot diving, yaitu olahraga menyelam. Sehingga itu bagi kami yang ada di Pulau Selatan, khususnya Pemda, pemerintah daerah, sangat bersyukur dengan kegiatan para layang yang disponsori langsung oleh FASI. Ya bagus, di sini pemandangannya juga gitu kan, kelihatan lautnya, lautnya juga keren. Terus ya keindahan alamnya bagus banget sih. Sensasinya keren sih, bisa lihat pemandangan, bisa ngerasain terbang sekaligus bisa ngelihat keindahan lautnya.